Alhamdulillah wa syukrulillah. Sama-sama kita puji Allah. Baiklah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnia, hidayah, taufik, al-inayah, lagi as-sakinah, Allah masih lagi panjang umur kita hidup lagi sehari ni. Yang mana panjang umur sehat tubuh badan lagi, dan pilih kita boleh berada di rumahnya, boleh semaya dengan semaya secara berjamaah, dan boleh tersebut nama Allah melalui zikir-zikir wiri, dan kita boleh bersama di dalam pengajian dengan sepatah dua, supaya menambahkan lagi yakin kita dengan Allah, kuat lagi kita iman. Nu'min ijlis bina nu'min sa'ah, sekejap kita bersama, mudah-mudah Allah meningkatkan lagi yakin kita, iman kita kepadanya, dan menguatkan lagi taufik, kekuatan untuk kita lakukan taat, dan berbagai-bagai lagilah perkara yang sangat-sangat nilai dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-Nya. Maka setiap kali Allah bagi kebaikan kepada kita, setiap mana panjang umur sehat tubuh badan tu, habilih kita boleh berlakukan amal, kita terima kasih kepada Allah. Terima kasih selain daripada kita ucap alhamdulillah, ialah kita guna segala benda nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita supaya menjadikan taat. Itu makna syukur. Syukur kita memalingkan nikmat supaya menjadikan taat. Nikmat mata nengok, nengok gapo hok jadi taat. Tengok benda hok suhai turun. Nikmat lingur, dengar. Dengar apa? Dengar perkara hak Allah Ta'ala suruh. Ya, kalau hak kita dengar, tengok, buat, kecek, apa nama ni, ada hak disuruh, ada dilari. Dan dia ada. Gak sorry, apa panggil sia-sia. Sia-sia makna tak pakai kerja ke apa lah, pahala pun tak ada, dosa pun pendok pun. Tapi tu saya tanya, kalau sia ni, karena Allah menjadikan kita hidup di dunia ni, liya'budu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak jadikan jin dan manusia hikmah yang paling besar supaya kamu mengabdi diri. Abdi bahasa kita memperhambakan diri. Kita menghambakan diri kepada Allah. Nah, hambakan diri kita kepada Allah makna apa hak Tuhan perintah suruh, kita buatlah. Itu makna hamba Allah. Apa yang dilarang, jauh. Jangan dia buat kalau biasa buat. Jangan dia kata kalau biasa kata. Dah, jangan dia nitah jangan. Kita usaha apa nama hak dilarang. Ini masuk di dalam kata orang memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama kata, man ahabba syai'an fa huwa 'abdallah. Barang siapa kasih kepada sesuatu, maka dia jadi hamba bagi sesuatu tu. Nah, kalau kita perhati kita, kita sayang sangat ke mutu kita ni, tentu kita tak cok luar. Kita wak asuk tak dalai. Nah, kita basuh. Siapa sinar ni? Kita selimut. Takut ketik di nyamuk. Ha, mutu. Selimut juga. Apa tu? Kasih tu. Nah, maka ulama kata jadi hamba bagi sesuatu yang kita kasih. Gitulah juga. Kita kasih kepada Allah. Mana dalil kata kasih kepada Allah? Ha, tengok. Kita memperhamba dok diri kepada Allah. Tengok. Ya pakai biya biya orang bel, ya maya biya. Kita buat dok. Bersungguh-sungguh ke dok kalau buat. Ke buat apa-apa, buat ada roh, buat kita ada roh juga dok dekat sijil tak apa tak kena sangat kalau tak bukan. Mana bukan kerana kasih lagu tu. Kasih ni walaupun orang nampak tak nampak, orang puji tak puji, dan kata gapo lah mana pun tak heras sikit pun pasal kasih. Itu makna kasih. Bila kasih, kita jadikan hamba bagi orang kita kasih itu. Kasih kepada manusia, hamba manusia. Kasih kepada harta dunia, harta dunia. Kita jadi hambanya. Gitulah juga bila kasih kepada Allah. Pisah juga apa saja yang diperintah oleh Allah. Boleh buat semua.
apa dilarang dia dia pun dimerka oleh jauhi tak masuk dekat. Ini dalil besar, tanda besar kata orang ini ada di dalam hati dia kasih dan dia patuh taat dan dia perhambakan diri kepada Allah. Itulah mudah-mudahan kita mari sijik ni dengar katik minggu sekali. Masuk juga di dalam lingga, jatuh pak ke dalam hati, bukan sekadar masuk dalam lingga, pak ke dalam hati. Bila masuk dalam hati, fikir dengan akal kita, moga Allah beri akal. Habis banyak Allah tanya dalam Quran, afala ta'kilu? Tak fikir. Afala yubsiru? Tak tengok. Itu makna Allah tanya-tanya, bukan Tuhan tak tahu. Allah tahu dah. Cuma tanya apa tak tengok. Kena tak fikir kan? Mu tak ada otak seolah kalau kita kecil biasanya bahasa bunyi kasar-kasar lah. Ada mikir kan? Ada nampak kalau tengok. Kata segala benda yang diberi oleh Allah kepada kamu. Duk buah hukuk langit Allah atas bumi Allah. Boleh seduk nafas nyawa dengan peria ada kena bayar. Makan minum duduk begitu begini. Macam-macam Allah beri kepada kita. Dah mari semayas tak mari dengar sebentar. Amma hak Tuhan suruh buat ni bukan berat. Bukan kata 24 je boleh kenyok lagi ke mana, ada boleh bergerak, ada boleh berkecek dengan siapa. Tu dah. Ada peluang-peluang boleh kita kecek dengan orang, ada kita berniaga, kita cari makan. Sekejap berbunyi orang baik, lek maya pak ka'ak, ya pak ka'ak, bukan setengah jam. Terik-terik, 10 minit. Kacik-kacik capur dengan wirik dengan doa, 15 minit. Tu je. Degil juga, keras juga. Ha ni Tuhan tanya. Nah, tak fikir. Bahapah kali Tuhan kata basa an'am gitu. Ulaika kal an'am. An'am ni kalau kita nak banding an'am ni binatang di mana lembu, kambing, unta tu masuk dalam kata an'am. Allah kata ulaika kal an'am. Aku hatta dengan Nabi, tunggung dengan kita, ada dengan alim ulama, ada dengan para as-sahabah pakat mengajar kita tu kita ni. Ibu-ibu tak reti juga, tak fikir juga. Ulaika kal an'am. Allah kata, mereka itu stimanun nate. Nah, stimanun nate. Balhum adol, bahkan mereka berat. Teruk dan nate lagi. Karena nate padai dengan dia, dia tak ada akal, dia tak taklih hukum. Tak semaya baik pun, tak tutup aurat pun, tidak jaga hukum hakang pun padai dengan dia. Dia tak ada hukum syarak. Nasabah lah dengan dia tak. Dia tak ikut hukum kerana dia tak ada taklih. Adapun kita hak berimeh ni, Allah beri macam-macam, beri dengan akal fikiran, beri dengan gitu gini, segala serba serbi. Duduk tak beza juga dengan negara hak tidak berakal setiap mana nate tadi. Habis Allah kata balhum adol, bahkan mereka itu lebih berat lagi, lebih teruk lagi daripada penate. Allahu Rabbi, itulah ayat kita jadikan diri kita orang yang benar-benar hamba Allah, masuk mendekati dengan apa yang diperintah, jauh segala dilarang. Barulah kita hak dapat hak paling kemuncak sekali di dalam kehidupan kita ialah mardatillah. Itu kita nak sekali. Sama taruh kita nak jumpa dengan Allah lah ni. Kita dah hidup pagi, petang, siang, malam, mau paksa hang setahun ni. Belum bila kita nak mati, belum nak hembus nafas terakhir. Usahalah sedaya upaya supaya kita termasuk juga di dalam jumlah-jumlah manusia yang Allah Taala redha kepada kita. Tu kita nak. Radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabbah. Orang yang dapat redha Allah ni orang yang ada sifat muttaqin, muttaqi khashiya. Barulah dapat redha Allah. Mudah-mudahan kita masuk di dalam orang tersebut insya-Allah. Amin. Qala Syaikhul Islam al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Kitab di muka 27 tu deh. Mana hok bawa kitab Hidayatis Sibyan di muka 27 lebih kurang baris yang ke-4 tu deh. Baris yang ke-4. Dan tiada harus dalam kitab Fiqh bila sebut tiada harus dua makna. Makna pertamanya gege sikit iaitu makruh. Bila sebut atau tiada harus makna makruh. Dan ada satu makna lagi, makna apa? Tiada harus, makna haram.
Dalam kitab Fiqh bila sebut adan tiada haruf dengan makna harah dulu dah. Katanya tuan pengarang dan tiada haruf diberi makan atau diberi minum akan mereka yang tersebut itu. Ha, ini kena kait dengan hak dulu. Kita duk cara apa hak dulu ni? Cara kepada orang yang tak sembahyang. Ha, orang tak sembahyang, orang tak puasa, orang tak keluar zakat. Ni. Orang tu. Orang yang tidak sembahyang dengan tiada uzur polah, kalau uzur gapo nama gini cukup syarat gapo nama hak di dibenar oleh agama kata tak kena mayat. Dengan bahawa tak ada akal dah kerono, jadi pering ya. Nyanyuk, orang tua panggil nyanyuk dah duk kecek sore, duk kecek. Nah, duk kecek berat tahu gapo. Ada-ada yang mayat subuh, biasa. Dua agapa tu cek ya hubuh ya hubuh bunyi Allahumma hdini fi ma hada tu nyanyuk. Bila nyanyuk orang panggil orang ni akal dia tak sihat. Bila tak sihat tak wajiblah mayat. Tak wajiblah. Puasa pun tak wajib, tak wajib serba-serbi kerana dia tidak taklihkan hukum. Hukum tak hukum syarak hukum taklih ni dia tekek atas orang yang berakal. Tiba-tiba akal dia tak sihat dah, tak sempurna dah. Maka dia ni tak masuk dalam hukum. Tak tekeh hukum, tak tekeh. Dia tak semaya, tak puasa. Tak gapa nama serba-serbi hak wajib tah dia. Atau dia dibuat benda-benda hak dilarang oleh Allah. Hukum tak ambil salah. Aduk cerita ni. Duk royak kata minggu lepas kita ngaji ni. Orang tak maya. Orang tinggal tak beri zakat. Tidak mengeluarkan zakat. Orang ni lagu mana? Dibunuh. Ha tu. Kita ngaji minggu lepas. Dia bunuh hukum. Tapi orang bunuh tu bukan kita lah. Kena kerajaan. Kerajaan. Kena kerajaan. Kalau dia hubung daripada tu. Orang tak bayar, tak keluar zakat ni. Tiada haruf. Makna haram. Diberi makan. Ini satu. Ayuh ni. Haram kita beri makan pada orang tak bayar. Allahu Rabbi. Nak oleh dalam umur. Ada. Dua, tiga comok dalam umur. Orang tak bayar. Dah anak-anak lah. Anak-anak orang umur 20, 19, wajib dah atas budak tu mayat tu. Ya orang tak wajib mayat belum balik. Orang umur 9 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tak wajib atas mereka itu mayat tetapi wajib atas ibu bapa kena suruh. Muru awladakum bisalah wahum abna'u sab'in. Taklah kamu suruh anak-anak umur mayat waktu mana mereka itu umur 7 tahun. Tak wajib atas budak tapi wajib atas ayah ibu. Wajib atas amir, orang duk cara, orang duk ngasuh. Kena suruh dah waktu umur 7 tahun. Nah. Ha, tu. Tiba-tiba dia tak maya, dia tak apa. Wajib kena pekat dia. Maya, maya, maya. Gih, maya, gih. Budak ni. Apa nama tengok tu. Gelak, buta, dah tak maya asal lagi. Gih. Kalau perpah nyawa kan? Orang dulu pelepahnya takut dah pelepahnya apa nama dah cuma tu ya didinyu nyapuh patuh mari canggih sikit nyakut baju tu canggih dah ha so aku tu nyakut baju tu nyakut baju taleci taleci hok mok jai oh taleci dah laki neh. Mok jamai hari tu, jamai hari ni, jangan karu kerja aku sudah. Main geng tu, main geng. Jangan karu. Duduk dia. Apa budak ni, duduk dia. Maya kalau lah. Tak boleh weh. Ibu-ibu bapak-bapak Nabi besar berik. Kalau kita kecil asal kita berik. Nabi besar kata suruhlah anak kamu ketika umur 7 tahun. Suruh maya. Gih maya tu, maya tu gitu tu. Gih. Kena main gitu. Nak boleh lekat bukan sehari dua. Makan masa tahun. Anak-anak kita nak boleh lekat. Be'ak maya biyanding, maya biyanding, biyanding bangun tu. Kena dia main dengan dia. Bila mana siapa umur 10 tahun, Nabi kata, wadribuhum. Taklah kamu piak. Katok gode. Bukan nak azar. Katok nak wia takau. Piak nak wia gerung. Piak di beti. Di punggung. Piak tempat berisi.
Ini kan nyata di palo, harai ayah tu. Harai mok tu kalau teh di muka, lemah di muka. Apa? Tak mayah ngak. Hukum dia haram. Dah no, bukan tepat tapal, bukan tepat katok. Tepat katok, tepat berisi. Seti mana betih. Punggung. Apa juga kita lelaki, kita orang lelaki. Okay? Yang mana ada bini. Bini kita, kita nasihat, dia tak pakai. Kita tidur suku dah, dia tak ikut. Jadi mentor. Lelaki su, Allah kata mu kena piak dia. Dah? Dalam Quran kata, fa'izuhunna. Daklah kamu nasihat. Wahjuruhunna fil madajik. Nasihat tak akan lagi, degil lagi, tak ikut lagi. Kekerah peluk kau. Tidur suku. Amak tidur luar, kita tidur. Tidur dalam, ya tidur tak sopan. Degil sangat ni orang-orang yang ada nak tubik ginak akan pakai baju lengan panjang, lengan panjang, duk pakai baju menyu tu. Bini. Bini akan baju menyu tubik ginak. Asal menyu benih, tak malah tiga utih menyu. Bini pakai baju lengan pandok tubik ginak, hukum haram. Tahu dia laki, laki marah. Laki kata bahasa mana? Aku ni gimari sejik orang dia panggil doa situ, doa sini, basah sungguh. Tubik pergi denak pakai baju dengan apa, nak malu ke orang. Pergi tidur luar. Banyak kali dah koyak. Ambak tidur luar. Kita hidup dalam lah bilik. Asal apa? Nak we dia sedar, bukan nak arah ke apa. Nama nak we khabar, esok-esok tambah dah beri, akan dengan pandok tubik denak. Nak akan jual dengan panjang dah, bila-bila. Tak izin pun kedok pergi perak-perak. Marah. Duk goyak orang tiga kali, empat kali dah. Tak reti retak. Murih lah. Tak akal juga tidur suku. Alain nama tidur luar. Pergi. Tidur di sopan. Mana baik kita nak tidur luar baik. Tengti yang ada orang. Ambak tidur luar. Buat alain-alain kau dua orang ngosek waktu cik. Buat ngosek. Baik buka pintu baik, buka pintu baik. Duduk dulu lah tu, dulu lah tu. Sasuk. Lagi sangat, tak mahu dah buat. So nak pakai je manja dah. Buka lah. Buka pintu. Kesian kat dia tau. Tak getih juga. Kita tidur suku dua tiga malam. Buat kerah gitu. Kerah. Lebih dah kuah lagi kerah. Kakung. Tak akan apa. Nanok-nanok berkedok. Tuai tu gua tiga hari sejak pada tidur suku tiga hari dah tak mandi. Lisih dengan dia. Hamau deh dengan bau hapak anak kucing. Kau parah ada. Kalau tak reti lagu tu Allah kata wadribuhunna. Kena piak ah. Cumanya dalam hukum syarak mari tilik gini pula kalau kita piak tak degih hukum haram pula piak. Kalau kita kau piak, kau kata, kau goda dia, kau cubik lagu mana nampak kau lawe, kau jadi kau teruk, tu hukum haram pula. Yang kita pakai kata hawa kita jadi laki ni, kau kita nak buat guana bini, tak leh, tengok pula. Degih dok kalau kita piak, tak degih, kau teruk, asah. Dah asah piak. Pah piak pula dah pun, jangan piak ikut si. Jangan ikut kita gomoh, tapa muka, yang tumbuk apa biru mata bini ni. Hukum haram tu laki tu tu. Yang sepak bini dia ni jadi nak muai. Sepak tu orang panggil pocok yang tu. Kena kebah. Kena dua uti bini dua hari naik kata tolok. Nah, tak boleh hukum haram. Kena pihak tempat hak berisi. Betih punggung. Dua tu ya. Laki tak boleh. Tak laki tak boleh. Gitulah juga anak-anak kita. Anak kita hak umur 10 tahun ni. Hak Nabi kata taklah kamu piak anak-anak kamu bila ia tak maya. Piak pak ni ya, pak berisi. Jangan main cihate kat tah muka, teh tah palo. Ada godel belakang tak leh. Tapi kita ada ya bila geram hari tak kira apa dah. Ikut kelipatan ni, nyahate dengan setengah dua tiga tu. Kok dia mau buat layak tak tu. Gargam. 12 jahit hospital sini. Hukum haram ayah tu. Haram dosa besar. Jangan. Makna ada lah tu tertik dia. Inilah ulama kata sunat bagi orang ada anak. Ayah ada anak. Sunat ambil roti sakuk dalam rumah. Tu lah. Bukan makna nak gapa dah. Nak uya tahu atau tak reti tu. Nampak tak dinding tu.
sunat. Ha, nah, supaya kita nak ajar, nak takdib, okey, nak mengadakan anak-anak kita supaya mendekatkan sembahyang. Tuan, agama kita ni cukup dekat dah ya hajar. Masa budak gini, masa besar tahun ni. Bila asa umur 20 dah, katakanlah 20 dah. Dak maya juga nak buat lagu mana ni, dak maya tak kerti. Tiada haruf bahasa kita haram diberi akan makan. Jadi makan. Ha, maya lagi. Dak maya lagi. Samakan so, nasi. Ha, tapi kita ni hak jamin makan kita beramal bab makan ni kau no. Kau bosa ada. Ha, tak usah boleh hukum usah. Dah usah. Kau usah lah. Abang maya kita tak amal. Kalau kau usah, orang tak usah, nung. Akan tergi. Jangan kelewat, orang tak usah. Orang yang tak usah, kita duduk jauh. Itulah kita. Tapi abang maya kita tak amal. Anak kita apa orang dalam umur, orang tak maya gitu gini. Jamu gitu. Ni hukum dia hari. Hari kita gede jamu orang tak semaya. Ha, tengok tu. No. Tiada haruf, mana hari. Diberi makan ataupun beri minum akan mereka yang tersebut mana orang tak maya dan sama lagi orang tak keluar zakat. Ana sakut paut dengan hak dulu dah. Tak keluar zakat. Ana dia hukum sama dua tu. Tak keluar zakat, tak semaya ni. Haram yang kita beri makan minum. Nah. Kepada apa ni akan mereka yang tersebut itu apabila ia lapar atau dah go apa nasi lapar nasi dah leh leh cari lain ya. Umur kita tak benar makan nasi tak benar walaupun ais tengok umur kita makan ha tu dah kena tak kena tak maye pun ya biar tahu jelah jangan apa-apa tak boleh makan tak tahu buku apa nak we tahu oh syak-syak oleh dah nak maye we. Ha, maknanya walaupun ia maya awal-awal kerana nak makan, kerana nak minum, tak apalah. Pada tu lama-lama hidup dengar, hidup mengajinya, geti basa dia pun. Pahal tu, dia ubah kuih perangai, ubah sikap, ubah niat. Jadi kerana Allah lama-lama. Nah, ni, dia kata, bilalah siapa peria malaikat itu lapar ataupun dahga, kita orang ni, harai beri makan minum. Kerana apa? Kerana bahwasanya tiada dihormati akan nyawanya. Allahu Rabbi tengok tu. Orang tak semayan ni nyawanya tak ada hormat. Apa makna tak ada hormat? Tak ada kunka apa-apa. Allah tengok. Ada makna. Nyawa dia tu supaya dengan apa tak supaya dengan tak ada harga. Tak ada supaya tak ada harga dah. Nyawa tak ada harga. Tiada dihormati mana nyawa dia tak pakar kalau kecap macam nah, seperti anjing yang bergigit jiwa Allah. Na'udzubillah. Banding seti mana anjing? La ilaha illallah. Tengok orang tak maya. Habis itulah Nabi sebut di hadis lain. Orang yang tinggal semaya ni. Atau dia merengi-rengi. Maya tapi merengi-rengi. Gerti tak rengi-rengi. Mana maya lambat apakah habis masuk. Semaya-semaya tapi maya waktu lain hukmu. Kalau maya zuhur, orang biasa dah. Kalau maya asal, orang tengorik dah. Nah, subuh tu, ngahri dah. Rengi-rengi. Merengan-rengan dengan dia tahu dah lah. Dah. Merengi-rengi main. Orang merengan-rengankan di dalam ibadat semaya ataupun dia tinggal semaya. Akan diazab akan dia dengan 15 seksa. Auzubillah. 15 seksa. 15 seksa. Ni seksa waktu mana dihidup di dunia ni. Ni seksa dah. Hidup di dunia ni seksa dah. Lagu mana seksa? Gergung-gergang yang gelepah berserah ni. Dah bukan mana seksa gitu. Seksa dimaksud kata di dunia ni akan ditipu atas orang tinggal semaya. Ialah Allah cabut keberkatan di dalam umurnya. Allah. Umur tak ada berkat. Tak ada keberkatan dalam umur. Umur ni kita nak berkat. Bila berkat baik, pakai umur kita. Umur berkat ni makna apa? Walaupun tak panjang,
Tapi penuh di dalam umur kita tu dengan benda yang baik. Dalam pagi siapa kegelak macam-macam dia boleh buat. Maya pun ada, poso pun ada, baca Quran pun ada juga, berzikir begitu gini. Ada boleh gitu, apa nama, bercapur gaul dengan orang bersama. Jamu teh kawet tu, lepas ada tu kelik mari layak binding layak anak rumah. Dia berlaku. Pakai bahan hubung silaturahim, bunyi khabar orang tu tak sehat orang ni uzur. Dia lagi dia pergi ziarah orang sakit. Hening orang-orang berkat dalam umur hidup. Dalam umur hidup dia 24 jam ni, dia laku dia buat. Segala-gala kebajikan makna banyak keder dia. Ada pun bila Allah cabut keberkatan dalam umur, lada. Asal kata nak pergi hubung orang, silaturahim gitu gini, nak pergi ziarah orang sakit, nak menawak orang mati, nak semayang untuk diri dia, tak ada tengok Tuhan cabut keberkatan. Dalam umur Allah cabut keberkatan. Na'uzubillah. Dengarlah kita main ciduk tinggal semaya. Warengi-rengi dari semaya. Dalam umur kita tak ada berkat. Walaupun umur kita dekat dengan 100 kali pun. Panjanglah umur tu. Nah, panjang umur. Bila puluh milai lah katakanlah. Ada setahun lagi cukup 100. Tapi dalam umur dia tak ada berkat. Bila mana dia tak mayir, ada kebaikan dalam umur. Nah. Itu seksa tu. Itu azab tu. Azab yang kedua, dihilangkan tanda-tanda. Hilangkan tanda-tanda di wajahnya. Apa maksud tanda-tanda di wajah? Allah cabutkan cahaya-cahaya imej di muka. Na'uzubillah. Cahaya orang berimej tak ada di muka. Dah nampak keruh, nampak pekat, serabut kok muka. Tengok muka dia keriak apa kita ada orang gitu. Ada juga orang kita tengok muka rasa segenok, rasa tenang tengok muka deh. Tengok muka seorang ni Allah rasa tenang hati. Rasa tu pesenih apa kita. Orang baik ke? Orang baik, orang selalu pergi datang ke masjid, orang selalu beramal dengan amal sunnah, baca Quran semua selalu. Nah, orang maknanya, orang taat setia kepada perintah Allah. Kita tengok muka, rasa tenang apa kita. Dan ada juga orang bila kita tengok muka Allah, rasa serabut. Tengok muka dia, rasa susah lalu. Rasa keriak apa kita, tak kecil ke? Kalau dia kecek, macam-macam hal tu baik. Menyebabkan berasa penat apa kita. Habib Imam Syafi'i, rahimahullahu ta'ala. Bila mana dia pergi dekat dengan orang maksiat. Orang deraka pada Allah. Dia kelik daripada majlis tersebut. Sampai rumah dia berasa berat. Belah bau. Belah. Walahal dia ada bersama kali. Dia tak ada mana kecek. Pergi dekat je. Dia sengar. Hanya sengar ke. Orang okay, ahli maksiat, ahli deraka pada Allah bila kita pergi sama dengan dia, ianya sengar. Ni orang tak semayah, orang merengek-rengekkan di dalam bak semayah. Allah cabut di wajahnya, di mukanya, cahaya-cahaya iman. Muka dia tu nampak keruh, berdeguk semua, duduk dalam serabut, keriak lah kita panggil. Keriak kamu tengok muka. Itu dia. Dan orang di adik apa ni azab orang yang merengeng tak maya ke apa nama ni segala amal baiknya deh semua saat ni tidak akan di apa tidak akan mendapatkan pahala segala kebajikan ya buat okey ya dekoh deh dia tolong orang semua amal kebajikan dia buat kebaikan dia buat semua tidak dijadikan pahala ada pahala. Mana buat amal pun kosong. Walaupun kata dia buat baik dengan orang gitu gini. Buat dengan anak yatim. Tak ada arti. Ada pahala. Allah tengok. Lagi pula ada orang yang diazabkan. Belum pada dia mati. Masa hidup dia ni oleh kerana dia tinggal semaya ni. Doanya tidak akan dikabulkan. Doa tidak diterima. Itu kan. Doa-doa semua. Allah gitu, Allah gini, Allahumma, macam-macam doa. Apa gitu, tapi oleh kerana dia tidak jagakan solat,
doa dia tidak dikabulkan, tidak diterimakan. Ini azab waktu hidup di dunia. Dan apa lagi azab bagi orang yang merengek dan tidak membayar ni? Ialah dia hari itu mendapatkan dah bahagian daripada dia, dia saat ini tidak mendapat, tidak mendapatkan bahagian daripada doa-doa orang-orang yang salihin. Ke di dalam doa orang mereka sebut, Allahumma ghfiril muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunlah segala dosa orang muslimin dan orang muslimat. Doa tu tak masuk nama dia. Ah, ia tak masuk dalam jumlah tu. Walahak doa ni umum dah tu. Ya Allah, ampunlah dosa semua orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ia masuk dah dalam tu sepatut. Tetapi oleh kerana dia tak semaya dan merengekkan semaya, nama dia tak masuk baci ke bagi. Tak masuk dalam baci. Dan lagi pula dah, orang yang tak semaya dan merengek-rengekkan semaya, azab dia di dunia akan dibenci oleh segala benda hak orang. Orang benci dia. Neh? Kebanyakan orang tengok muka benci. Gitulah. Tengok yang dia berasa malah nak capur gaul, Allah nak kira bercara, Allah nak masuk kosi. Dah kena dok majel tu pun. Tu hidup di dunia azab. Belum mati lagi tu. Belum mati lagi. Apa tu? Kalau mati, tepuh pula dah dengar tiga seksa. Dekat-dekat nak mati. Tiga seksa ketika meninggal dunia. Kak nak mati. Orang dekat, orang tinggal maya dan berengeng-engeng dan kena semayan. Dekat nak mati ni. Apa seksa dia? Mati di dalam keadaan lagu mana? Di dalam keadaan terhinu. Terhinu. Na'udzubillah. Mati hinu. Mati tak baik lah mati hinu ni. Mati jahat. Na'udzubillah mati dia orang kata. Uduh mati. Dah kena? Mati betul judi. Dia kata. Daun ada lagi tangan. Dekat anak tiga. Pegang ke mahkong daun. Dua keping. Pak deng kat rasa. Mati tengah pak deng. Na'udzubillah. Mati tengah duk buat jahat lah bagi. Hinu, hinu. Eh? Mati tengah duk buat maksiat. Mati tengah duk deraka kepada Allah. Ini masuk di dalam kata bagai orang yang mati tidak baik. Mati sangat-sangat hinu. Na'udzubillah. Min dzalik. Dan orang dekat apa ni, azab bagi orang yang tinggal mayat tak mayat ni. Dekat nak mati, mati dalam duk dalam lapar. Mati di dalam kelaparan. Sangat-sangat lapar. Walau waktu tu ya lapar dah. Tapi zohir tu baik. Zohir tu baik dari kadar kelaparan bagi orang yang mayat tak mayat ni. Orang mengengeng-engeng. Nampak kelaparan dia. Deh. Lagi pula dah. Mati di dalam keadaan dahgo. Dahgo yang amat sangat. Dahgo yang lajuk-lajuk dahgo teruk sangat. Ini maknanya orang yang merengang-rengang ataupun orang tinggal semaya dekat mana nak mati diazabkan dengan tiga azab. Na'uzubillah wal'iyazubillahi min zalik. Jadi munasabah lah dalam kitab kata. Haram kita beri makan minum. Kerana tidak hormati nyawanya. Berbanding kalau dengan nate anjing, kita hinu tu, baik anjing lagi. Dah kena boleh kata baik anjing lagi. Anjing waktu mana dia mati, ada tak azab kubur? Ada tak soal muka nakir? Tak ada. Anjing. Dia masuk dalam apa mati dia, mati lisuh. Anjing tu. Mati-mati lagi. Mati lagi tak ada atau mati bakit weh. Nak masuk dalam kubur. Muka mana nakir tanya. Anjing, munduk atas dunia itu, memayah tak? Tak ada anjing. Dia mati lisuh. Tak ada alai barzak bagi anjing. Nah, ada pun kita manusia, ada alai barzak. Masuk dalam kubur, lalu dah kena soal. Mari selalu dah. Nabi sebut, bila masuk dalam kubur, atahu malakan. Mari selalu dah dua malaikat. Tak ada kata, duduk dua minggu baru mari. Ataupun duduk dua tiga jam baru mari. Mari selalu. Malaikat dua-dua ni mari nak tanya. Tanya kalau lepas selamat. Kalau tak lepas azab lalu. Allahu Rabbi, inilah nak royak kata.
besarnya solat. Siapa kalau tidak solat, harai kita beri makan minum dan hinunya nyamuk orang tak semaya. Kalau berbanding dengan anjing, hinu pada anjing lagi. Neh. Dan saigio, saigio bahasa kita semolek-moleknya, sebaik-baiknya. Saigio bagi orang yang mempunyai agama, bahawa tiada hadir ia orang mempunyai agama pada majlis yang ada ia padanya. Ia siapa? Ia orang tak maya tu. Kita tahu kalau orang tak maya ni ada dalam majlis gitu, kita tak pergi. Tu molek semolek-moleknya. Tercik dulu, dia tu kira. Mana ada orang tak maya umur kan? Bila bunyi khabar tadi, dia tu ada dalam majlis, kita tak pergi molek. Nih, kalau dia padah huluk, sogi. Nih, semolek-molek. Nih, semolek-molek yang kita ingat nih, hari hak ni nak ayak angkai buluk ke weh. Nak ayak angkai buluk. Hari angkai buluk, molek yang mari ayak nak. Allah dengan sapu. Mari sebut boleh eh, boleh ke? Kita dua ni, tak jauh kali. Dua pupu mula sancik. Nah, waktu dia sebut dua pupu dulu. Nah, dua pupu mula sancik. Ada kena tak, cik? Ada kena mula. Tapi pandai dia sebut dua pupu dulu. Dia tak kira betul saing tu. Saing dia tak kena-mengena lah. Yang mari yang uluk habis yang ngaku boleh ada sabit, ada ngenu gitu gini deh, ada sakup nah birahlah gitu gini macam-macam yang kira pasal nak mari yang uluk orang tak maya mari yang uluk mari yang uluk sogi kata kanu uluk aku tak nak hari padah lah kodoh setiap kapung ada yang mari sore cik-cik hari tahu dia tahu kita tak pergi bayar pun kita tak mayar habislah dan mau tak hari kena mayar dah weh tu ni barulah tu dia apa nak buat akhir nak buat agama dia mau mari kalau kita masuk Jepun masuk dulu tengok ni agama ajar ni nak pergi molek nah nak pergi jadi baik nak pergi orang yang tak baik tak mayar orang tak tak tidak berat dengan agama berat sikit nanti tak sogi kata. Kali yang buat jamu, yang mulai kambing, sok makan. Weh, ada lapar sangat. Kita nak makan kambing muda. Kita baru duit ada beli kambing. Buat tu kambing kali ni, kambing. Tapi, kita tak tahu lepas kali. Kau ke mana ke apa? Gila kau. Katakan, ni, kambing, kambing. Kambing tak cek dah. Tak boleh mulai kambing tu. Semaya tak semaya. Lagu mana? Bunyi kambing gih lalu. Sergi gek lah. Kalau tak maya. Ni tengok dari kitab ayat. Kita orang yang pesing agama duduk kok sejik dah ni, maya jaga waktu. Tiba-tiba orang tak maya ajak kita pergi makan kambing jam gitu gini mau dia sergi kan. Dah kena degil gitu lalu kerah buruk. Nak ajar. Pasal duk royak royak ajar. Duk ajar dah tak reti sangat. Ah bila buat majlis sogi. Orang panggil boikot lagu tu. Jaga boikot. Tujuan nak uji sedar. Bukan nak baloh. Bukan nak jadi musuh. Nak uji sedar. Asal royak doh kan. Ajak doh. Habis cakap dah dakwah. Dan pada jenazahnya. Allah tengok. Bila bunyi khabar doh doh. Dia tu mati doh. Ginawak nawek eh. Sok doh gitu. Sok ginawak. Pasal apa? Bila orang tak kena awak ramai, menyebabkan orang hidup lagi tu, dah kena dia tu mati, tak payah cara. Tak maya tak pun. Orang yang ada lagi, tak boleh weh, kena jaga maya. Pasal apa? Mu tengok tu. Mula hatuk tu. Tak maya, orang tak pergi tengok sore. Ada nampak dua, tiga orang lagi tak cara. Tak imeh, tak kotik, tak gilai. Ada cara mayat dia, pasal wajib, dia perlu kefayah, kena cara biar mati ni. Bila yang mati atas nama Islam, anda kena caralah banyaknya tu. Kamu jangan beramah-ramah. Bila beramah-ramah, menyebabkan orang hidup lagi. Oh, tengok tu, datuk tu ada mayat-mayat. Dia yang mati, amagak, deru kak orang ni mayat-mayat. Orang ginawak tengok, oh penuh. Apa rutuh tangguh. Nah, menyebabkan orang hidup lagi tu, rasa tak ada hal. Ada orang panggil ada masalah. Rasa tak mayat pun, dia mau berderu-berderan lagi.
Ini hukum dia molek semolek-moleknya nyergi. Nah, jangan degi bila mana orang mati dalam hal dia tak mayah ni. Awak majlis gapo jamu wei gitu gini sergi. Apa benda mati gitu bukan tak saya bicara-bicara juga tapi jangan beramai-ramai. Dan tiada disembahnya atas banyaknya pada zuhir tengok. Pada zuhir mana sehari mayah sijik mayah rumah yo. Ada dak awak gini. Ayuh kalau buat gini enggak tak cukup bunyinya nya supah demo. Baso tu ime tengok orang mati seorang mayat rumah tak pergi mayat seje baso sungguh. Balah mano kamakan sorak aku mano bunuh itu lalu. Kena beri tak ime walhal kita royak. Lah kita royak kata orang tak semaya dan orang tak apa merengeng-rengeng dalam semaya lagu mana? Ia kata saigio, saigio bahasa kita molek-moleknya semaya rumah yo. Orang nama seje hidup dah sehari. Tekah hidup, tekah sehat, ada jengok-jengok. Siapa pergi yang mati nak pergi, eh? Mana? Bukan wajib maya sejik. Maya-maya, tak wajib maya sejik. Sahabat-sahabat yang duduk maya sejik. Kerana dia selalu pergi datang. Bila selalu pergi-mari sejik. Bila mati, pergilah tempat. Dia duduk pergi-mari semua di masjid. Pergi maya di sejik. Dah ni rasa mari, dah sejik masa hidup. Dah pun, ada pun seorang-orang. Ya duk mana banyak? Nunggu ya duk pak apa nama kedai teh noh lagi banyak di kedai teh. Dah gitu. Tak sungguh tapi orang tak buat. Nak royak kata gini besarnya ibadat solat. Siapa kalulah tak mari semayah ataupun tak semayah, banyak di mana ya ya maksudnya hidup dia ada semua. Banyak situ. Nah, dia kata, tiada disembahyang atas banyaknya pada zuhir. Buat apa tu? Supaya takut oleh orang lain. Orang lain tengok, oh tak boleh. Eh, nak maya tak lah kita. Tengok tu. Tengok maya, mati makan. Maya tu. Maya tepi batas. Dah kan? Ya, tu tepi batas. Maya tepi batas. Allah, tapi orang tak buat lagu tu. Sejik laku kita pun eh. Walaupun tak esam hari, tak apa atas hidup, sejik laku. Nah. Hari nak royak saigiyo. Tujuan supaya nak hajar, ada lagi. Tak usah main-main. Tak usah buat lebih kurang. Itu dah. Dan saigiyo dikubur akan dia akan orang yang tarikus salah. Tarikus salah mana orang tak semaya tu lah. Pada tempat yang jauh daripada tempat perkuburan orang Islam. Tengok tu. Ini berat lagi ni. Mana bukan sekadar tak sering maya ramai-ramai tak. Suruh maya tak jauh. Tak sering bersama dengan orang-orang Islam. Supaya nak lihat ada lagi yang itu. Muhasabah. Renung fikir. Wak apa ni? Wak fikir. Wak mikir lah. Wak mikir tu. Ada main basah. Maya tengok tu. Maya yang tu. Orang tak suku kesik seorang dia, lihat sana hutan. Allah, waktu pada bahasa dunia tu pun nampak dah jauh daripada orang. Jauh daripada kasih saya, rahmat. Nah, tu. Wallahualam, kita padu sekarang tu. Buk kitab nama. Qala Syekhul Islamul Muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulubihi fid daraini amin. Tak bernawar bagi hati di muka 71. Duduk di tengah kita tu deh. Dan sekurang-kurang pangkat takut itu. Barang yang mensebabkan ia barang. Akan meninggalkan dosa. Dan akan berpaling daripada dunia. Dan lagi barang yang tiada mensebabkan akan dimaki yang itu. Maka ia perkhabaran hati. Maka ia hari perkhabaran hati bukan takut. Bukan takut lagi. Bahkan bermula takut itu apabila sempurna ia takut. Nasyaya mensebabkan ia seorang akan zahid daripada dunia. Jadi bahasa kita duk mengaji lepas hari ni kaitan dengan khauf. Bahasa kita khauf ni takut. Takut siapa? Takut akan Allah Subhanahu wa taala.
Bila takut pada Allah, imtisalul lil awamir. Pasal kita junjung titah perintah. Apa yang diperintah oleh Allah, junjung. Kalau biasa buat, buat. Kalau biasa kecek, kecek. Kalau biasa masa, apa nama, baca, baca, menengok, menengok. Nah, tu. Tu bagian junjung. Dan soal lagi, wajitina bulin nawahi. Tinggal apa yang dilarang. Kenapa tak Tuhan lagi? Tak nyok li Tuhan lagi di dunia ni. Nah, banyak benda kalau kita kira hak halal dengan hak haram, banyak hak halal ni. Tengok kalau air. Air banyak hak halal. Air sirap halal. Air nyuh halal. Air tebu halal. Eh, air berapa halal. Air hak tak halal, air agak. Air mabuk. Tapi nak hak halal, apa ni hak haram tu sedap. Ha, tengok. Nafsu, nafsu. Anda oi atau perkara halal banyak lagi kalau berbanding dengan perkara haram. Ayah belah nak halal. Sembelih apa ikut kita nak kendai pun boleh, nak gebuh pun tak apa, nak pusing pun, nak bakar. Neh, nak buat guna. Halal lah. Tapi dia duk nampak KFC tu. Pak haram. Oh, tengok. Pasal tak mulih. Nah, capur, capur ke, ramu ke, apa nama. Semua majlis royak ada hukum haram. Berderu akak pergi hukum. Berderu akak bagi. Walau awak rumah boleh. Ayah pelik apa sangat. Bukan kata ayah yang mari daripada KFC. Ayah yang turun daripada langit yang ketujuh. Baru mana sabar kita nak pergi makan. Ni tak ayah. Apa kita ni juga. Yang mau cara kamu, cara puak ni tu. Tak kena dengan hukum syarak. Lalu tu majlis Islam menghukumkan haram. Nah, tu. Nak makan haram tu. Moga Nabi kata gitu. Inna nara huffat bil lazzati wasyahawat. Neraka Allah itu dilikung dan dikelilingi dengan perkara hak sedap saja. Kena dengan syahwah nafsu. Kena dengan kelazatan hati kita. Setuju kita panggil. Nah, syurga Allah semua dikelilingi dengan perkara-perkara hak nafsu tak kena. Huffat bil makarih. Syurga Allah dilikung dan dikelilingi dengan benda hak tak tetek dengan nafsu. Namanya kena gitu, kena gini. Ha, banyak benda. Ha, hak tak kena dengan nafsu kita. Lalu tu katanya tuan mengarai malam ni. Hubung kaitan dengan kaitan-kaitan hak. Apa nama khaw. Yang sekadar kata takut, semata-mata takut. Ada satu kena ada sifat rajak. Rajak bahasa kita kena ada harapan. Takut ke kita takut kepada Allah yang lajak-lajak menyebabkan putus harap eh? Tak boleh ikut. Jadi akhir kali tak tahu apa nama pula. Takut doa-doa yang siapa. Tak ada lakuk. Tak ada langsung harap kepada Allah. Zekah rahmat Allah itu luah. Rahmat Allah itu banyak. Tiba-tiba kita putus asa daripada rahmat Allah. Tak boleh juga. Lalu tu mai royak kaitan dengan harapan. We ada harap kata, gemar kata, setuju apa nama apa yang dijanji oleh Allah. Nah. Maka kaitan dengan harap ni dan sekurang-kurang pangkat. Takut itu, barang yang menyebabkan ia, ia sekurang-kurang pangkat takut, akan meninggalkan dosa. Oh ni masuk dalam kata orang takut pada Allah paling-paling kurang. Nah. Paling kurang kali. Paling kurang kali orang takut kepada Allah. Ialah apa saja yang menyebabkan dia tak buat dosa. Tinggal dosa. Ha, masuk dalam kata orang ni. Takwa ada. Tapi pangkat rendah. Ha, orang panggil kalau kira radak kok. Radak kelah-kelah anubang. Anubang. Tak naik kelah tinggi lagi. Mana apa saja barang yang menyebabkan dia tinggal dosa. Ini masuk di dalam kata orang yang takwa dah. Cuma pangkat hak paling rendah. Pangkat hak paling rendah. Apa saja. Di mana kita belajar ni lah. Kita belajar dengan sakuk pauk, dengan bak-bak. Dekso-sekso. Hadis-hadis terhib. Terhib. Terhib ni hadis hak bergoyak kena kaitan dengan benda hak azab. Bergoyak azab kubur. Azab neraka di padang mahsyar gini gini gini.
hati kita bila dengar rasa gerung, takut gitu gini. Ha, itu kita dengar. Dengar tu panggil mensebabkan takut. Kita tengok bila berlaku kematian orang-orang hok derakoh pada Allah. Tengok Allah, Tuhan tunjuk kadang-kadang. Tunjuk orang hok derakoh pada Allah di dunia dah Tuhan tunjuk. Mayak nampak. Nampak kaca mata. Muluk-muluk tak katuk, merata tak mayak dek bone-bone. Judi hokmu. Duk lepas duit. Lepas duit, makan duit anda. Makan cek eh. Oh, kecek dah hokmu kata. Lepas duit anda. Elok tu, lepas duit anda. Habis mati gitu tu. Muka nampak hitam yang muka nanti. Itu bagi mengsebab. Mengsebab bila kita tengok, mari gerung. Oh, badai. Maksudnya hidup di dunia hari itu banyak dia buat benda-benda maksiat. Dia kamu Mero anukau. Berasa ini mero. Kena duduk jamu. Kita tak kerti kok dia meroyak. Ya, kita pun. Kena duduk jamu. Ada amalan-amalan dia. Kena amal gini, kena buat gitu. Kena patah tu, patah ni. Kalau tak buat gini, anak kerak beragai. Kena duduk jamu. Ingat, orang-orang merah, orang-orang besing mana main pada benda tak baik ni. Benda cuma. Amalan-amalan sihir. Malam mengenak gitu gini. Mati uduh. Nah. Apa beriya tu hai tariknya. Allah zuhir ada mati tak baik. Ada tinggal ada kulit wa tulis. Tinggal ada kulit waktu tulis. Duk ri. Ibu dodale. Tu ada dah. Waktu baik baru ibu ri. Pailai. Nanti dah. Ni. Orang panggil yang mensebabkan bila kita dengar. Kita berasa Allah. Kita tengok. Tengok tu. Tuhan mengzuhir tu. Kadang-kadang Allah mengzuhirkan di kubur. Orang ahli maksiat oleh drakor kepada Allah. Waktu mati tak ada apa, biasa ya. Bila masuk kubur tu. Nampak lain kubur, nampak pelik kubur, ada Tuhan zuhir. Tak banyak Allah zuhir lama-lama kali. Nampak berasak malam-malam kubur. Gali kubur temu dengan ular. Gali tubuh tubik air, tubik darah. Ada gitu gini, bau busung. Tu macam-macam ya. Habis Tuhan tak tunjuk semua lama-lama kali. Kalau Tuhan tunjuk semua, juhlah kau pulak. Yang dijual aku kan no, pakak mari sejik laku ni. Dah tak mari aku kan no. Mari kita ni seorang pun tubik ular. Mari dulu ni tubik api. Hak lepas mari ni tubik. Tubik itu dah. Tubik malaikat. Ada lagi orang tak maya? Ada. Maka Allah tak say orang maya ibadat kepada dia. Oleh kerana orang duduk jerit kubur. Tubik ular dalam kubur. Tubik api tu. Saya tak boleh gitu. Allah nak biar orang semayah mari ibadat kepada dia. Dari kerana hati betul-betul aku kepadamu, ya Allah. Bukan kerana orang duduk jerit. Bukan kerana ada azab, ada api kubur. Bukan kerana gitu-gini tak. Maksudnya dari hati kita betul-betul tu. Baik. Lillahi ta'ala. Walaupun benda hak Nabi kita sebut. Kalau hak Allah cerita dalam Quran kita tak bisa tengok. Nabi kata kan? Innamal qabru rawdatun min riyadil jannah. Au hufratun min hufarin nar. Kubur yang kita duduk tanya orang mati itu adalah salah satu di antara petok daripada kebun-kebun syurga dah. Sekiranya orang yang mati ada iman dan amal baik banyaknya, semaya jaga, baca Quran semua, berzikir begitu gini, dah sedekah lalu banyak kebajikan dia. Muluk tak pernah kata ke orang kalau silap, kata ke orang gitu gini, selalu dah minta maaf. Orang baik orang ni. Orang ni bila mati ada iman amal baik. Nabi kata kubur hodo tani koda kata teluh dengan mayat tu syurga dah. Walaupun tak apa lagi masa masuk syurga tapi syurga dah. Apa makna syurga? Nikmat dah. Hawa-hawa daripada syurga masuk dah lah kubur sum. Bayakan masuk dah cik. Oh dak bayakan. Oh tu malaikat atau tak apalah.
Tak apalah kita tanya soal semua lepas lako. Tanya man rabbuka boleh jawab, man nabiyuka boleh jawab, man ikhwanuka boleh jawab, ma kiblatuka abi ya boleh jawab, ma imamuka abi ya boleh jawab. Bah ada seno Taala tanya soal lepas gitu gini, malaikat atau tidur. No. Masa kita tidur rehatlah. Karena masa kita hidup di dunia itu ni buluh hujuh buluh banyaknya kita letih. Caranya mana maya lagi, cara cari rezeki lagi, kerja nak membela, nak membesarkan anak. Patah lagi benda-benda yang kena dah dengan nafsu tapi oleh kanun. Dalam agama lagi, kita patah juga lawan nafsu kita. Malaikat atas tak apa dah. Alah ni berehat. Karena lama dah putih duduk di atas dunia hari itu, buat apa yang Tuhan suruh. Tinggal apa yang Tuhan lagi. Juruhnya. Maknanya, baiklah molek turut apa perintah suhai, semua molek laku. Malam ni tidur. Rehat boleh dah. Nanti bila berlaku kiamat, malaikat maigrok atau berlaku kiamat. Tapi mayat tu, bila malaikat suruh tidur, dia saya hidup. Dia kata, boleh tak malaikat, kita nak klik rumah. Saya nak klik rumah. Malaikat tak nak klik apa? Nak klik wayak ke anak-anak lah. Mayat, wispa dengan mulah wain. Maya jaga waktu tengok where boleh segala-gala benda yang baik. Malaikat tak boleh klik dah. Habis masa klik dah. Dia nak klik, roh nak klik. Dia nak klik, minta dengan malaikat nak klik rumah, nak royak ke anak cucu dia, suruh jaga bayi. Jaga abalik. Kerana dia boleh benda molek. Kalau kita jamin mana boleh kagak-kagak baik, kagak molek, kagak hak menilai. Kita nak royak kepada kekasih kita, nak royak kepada orang yang kita sayang. Aku kena buat gini lah, baru boleh gini. Gitulah mayat roh tu. Kalau berada dalam kubur bila dia dapat nikmat, selamat dah daripada segala pitenuh-pitenuh kubur, dia minta dengan malaikat nak klik. Malaikat tak boleh dah. Tidur. Tidur seti mana kamu tidur dengan isteri kamu malam pertama. Nau kanau matil arush, katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mu tidur. Jeneralah, lenolah kamu dengan tenangnya hati, dengan serenuk bahagia kamu. Seperti mana kamu tidur malam pertama dengan isteri kamu. Bahasa ke mana? Kalau kita sampah seorang, bahasa ke mana? Masa kita tidur malam mula dengan orang tina, hari nikah. Orang panggil apa? Hari apa? Cik. Lupa dah kita pun awal lama. Lupa dah weh. Hari ngata, dia panggil ngata tak? Okay, hari yang nikah mula-mula, dia panggil buat puluk, lato. Buat puluk itu tak pergi. Anak boleh duduk sama lagi lah. Buat puluk gitu, gini, apa ni. Bawa sudah buat puluk hari itu, awak jadi cawbah, boleh hidup moyo. Hidup moyo ke? Ke selalu orang lain tu, cik? Tak pergi. Hidup moyo tak gamak, nampak doa-doa kot tak? Anak belah juga muka. Macam boleh hidup moyo. Duk pokok tu ni dalam minggu ngata-ngata ambil caw sau gi rumah caw bau. Ha tu gak caw bau rosak tangan dah gitu. Cik boleh nak wi awal lah tengok subuh tengok zuhur tu nak boleh sampai ke asar tu Allah wasa pun seminggu waso lama waso wasalamu lah nak boleh kegelak dah dah bos apa malam pang orang bengori oh. Sedak dah belakang ni. Aduh, aku nak lagu mana ni? Nak faham mana ni? Dah mana ni? Duk fikir dah belakang. Dalam kepala tu macam-macam. Mari gambar kayak gitulah. Gini lah. Walah tu lah. Belakang lah. Berauk orang besok. Ho, kau kedebar. Geduk. Bukan kita. Hak tina pun kedebar. Siap dah aku lah ni. Dah bukan rumah aku dah. Bagi tidur rumah orang dah. Lepas tu hak jatuh tu siapa dia tak tahu. Hak jadi laki tu lah. Mana tak tahu. Tagi nak buat gua. No. Hak aku tagi. Duk di dalam ke apa? Serabuk tu serabuk. Tapi bukan makna serabuk sepenuhnya. Ada kot serenuk. Dah. Muka duk cita-cita lama-lama dah. Duk seorang je kesik. Alain ni boleh tidur dua orang. Tu. Bila lah kata tok tua kata, ngacak Alain ni ngacak petai tok tua pun pahal lah. Sama-sama tok tua duk tidur ke puluh tengah, ke belah tengah. Tapi Alain ni dah menyambut natu baru tak kena nak tidur ke belah tengah juga. Ke sembilan hidup dah tok tua.
Anak cucu hodok gelepah gungkai-gungkai tu rumah perambak dah. Tidur awal. Pukul 8 perambak dah anak cucu. Tidur. Asal nambuk nyatu baru tu. Tak kena nak lepas budak-budak gagal gitu gini payah pula dah. Nunduk dalam bilik nak jadi gapo dalam tu. Perambak tidur awal-awal lepas budak-budak tidur. Tidur senyak kawan budak dalam pukul 8 setengah senyak dah budak. Deh. Ni duduk angin kat luar lagi. Akit angin kat tepi pintu nanti lah. Duduk kat bagang musyik. Sing. Salah boh. Waktu ni ni siap lah. Aku balik lagu mana. Aku dah ni. Dah ni. Dia pun nak cekik tekak ke ni. Aku balik ni. Dah. Waktu ni serabuk cara waktu ni. Waktu jatuh tu pun. Sudah lah aku. Alah mana. Aku ni lebih anuh. Berak masuk dalam bilik. Jangan gambar. Kau yak haja. Nama duduk gambar tu. Kita cerita hajanya pakai ada gambar pula dah. Perak masuk dalam bilik. Tina masuk dulu ke? Sahab yatir rumah dia ke? Duduk kat dapur dulu. Dia buat rok kat luar yatir ni. Dia masuk dah. Nampak dah kau. Asal tak tua duduk keling, duduk jeling, duduk hitam tau. Duduk kat luar dulu. Buat golong kat daun. Ni. Buat pegi pinik. Walah ada angkat ni. Duduk musim kat luar dulu. Lapa aku 9:30 tegak bunyi orang tua masuk dalam bilik katuk gitu gini ketung koci siapa. Ayatel pun masuk dalam bilik. Buka pintu kri. Assalamualaikum. Wisale. Assalamualaikum. Bunyi hok dalam ni. Waalaikumsalam. Hati ni kocok geduk lah mano ni aku ni lawan ni. Buka kerik itu nampak dah duk tak kate. Kaki dah hayung gini cik tak kate sih. Duk ngayung. Tengok nampak kaki dulu. Tengok nampak di kuku kaki ni kan baru nikah hina kan merah di kaki. Horoh yatin ni hawa-hawa nak. Awak nak piter tengok kuku aku. Tak tengok lagi tu baru tengok kuku. Serah nampak naik ke betih. Betih Allahu Rabbi. Neh, putih lepak cik. Yak mecing betih. Oh, sukalah. Pas yang pakai pak dah kain perung hok nipih tu cik. Belah daripada betih ni sampai ditiok belah. Seksi dah nak ayat atas seksi. Lah berana berasa hati geduk-geduk. Allah sukalah. Nih. Apa masuk tengok, dengan pakaian hebat. Dengan maknanya, tepat duduk. Di dalam bilik, dengan bata, dengan katil, dengan gapo semua comel belakang. Masuk dalam bilik, koci pintu pak. Bau sedap, habis segala-gala bau yang ada belakang. Di dalam bau dalam rumah tangga tu. Nih, ini nak oyak serenuk. Mah masuk tidur juga dari atas katil sama. Tak tahu aku nak mula gua nak suih banyak. Nak tengok mana dulu aku ni. Tak gitu cik. Aduh nak royak seronok. Gitulah malaikat kata kepada orang yang jawab soal muka nak lepas pada duduk dari kubur tu. Mu tidur orang ni. Seperti mana kamu tidur dengan isteri-isteri kamu. Kalau kita orang wanita. Seperti kamu tidur dengan suami-suami kamu di malam pertama. Makna serenuk sungguh. Suka hati. Kenapa dah? Ini panggil kata orang yang selamat daripada azab kubur. Gitulah juga sebaliknya. Baliknya ada seksa di sebaliknya. Orang yang seksa ni mati tanpa iman. Na'udzubillah. Mati kape dah haula wala quwata illa billah mati kape. Lah ni jangan di zaman kita lah ni orang berani kecek dengan agama aduh tidak ambil. Orang yang tak ada ambil landasan. Mudah-mudah perkara haram kata halal, perkara haram kata halal. Macam-macam itu kata ke habis. Betul Nabi kata dekat-dekat anak kiamat. Nah, yusbihur rajulu mu'min wa yumsi kafir. Laki tu pagi-pagi berimeh tep kape tu. Mana mudah orang di akhir zaman ni nak jadi kape. Pasal orang kecek laku tu. Mana mudah-mudah dengan bab agama bebek kurang ada-ada tak apa kata tak apa.
ikut arahe dunia lajak-lajak yang menyebabkan dia berani langgar hukum hakam Allah. Itu dah. Ini panggil sekurang-kurang pangkat orang takwa ni sebab bagi meninggal dosa dan akan berpaling daripada dunia. Apa maksud paling sini? Mana hati dia tak ada ikat dengan dunia. Jangan pihak kata berpaling daripada dunia, tak kerja buat pula. Dah kena weh nampak tak kerja lah ni. Ah, kawai, tak nak dah dunia. Ah, okey tu. Okey lah gitu. Dunia apa ni, orang-orang yang berpaling daripada dunia, apa maksud? Maksudnya, hati dia tidak terikat. Ada dengan tak ada, samanya perasaan dia. Tu maksud dah. Dan barang yang tiada menyebabkan akan dimakian itu, maka ia barang yang tiada menyebabkan dimakian itu. Sebab dimakian itu klik kepada mana ni? Dimakian sebab bagi meninggal dosa dan berpaling daripada dunia tu. Sekiranya kalau bagi hak tidak mensebab daripada tinggal dosa ataupun bagi tidak mensebabkan berpaling daripada dunia, maka ia perkhabaran hati, bukan takut. Apa perkhabaran hati? Bahasa kita panggil hadisun nafsi. Hari dalam hati kita kecil lah. Gini. Haa, mu takut pada Allah dah. Mu takut sungguh dah. Oh, yelah, aku takut tu dah. Ini bukan takwa. Ini panggil kecil sore. Hadisun nafsi. Orang takwa, orang benar-benar ni, takut sungguh. Mungkin main duduk kecil, berasa sore gitu. Haa, gitu dah. Bagi perkhabaran hati. Bahkan bermula takut itu apabila sempurna ia takut. Nah, saya mensebabkan ia yang sempurna takwa kepada Allah akan zahid daripada dunia. Apa maksud zahid pada dunia? Yakni, hati dia tidak terikat dengan dunia. Walaupun dia memiliki dunia. Dunia penuh dalam milik dia. Ada dengan mutu, dengan kereta, dengan rumah, dengan turakik, dengan kedai, dengan kodang. Ha, dengan mananya kebun gitu gini penuh di dalam milik, tapi dalam hati dia sama yo antara ada dengan tak ada. Ini zahid. Bukan makna zahid ni orang tidak memiliki apa-apa. Kadang-kadang kita kasar memahami bab zahid. Mana apa? Bila zahid kau kita bagi kata orang tak ada gapo, orang kaju cari lipat cak merah belah biru belah, bukan zahid tu. Itu orang sesak. Orang zahid mana orang yang hati dia tak ada berasa tergantung dengan perkara hak dia milik tu. Ada dengan tak ada sama saja perasaan. Ni payah benar ni. Habis tu nak royak syurga Allah bukannya mudah nak masuk, payah. Tapi bila kita dah belajar, kita dah mengaji usaha sikit banyak, Allah akan bagi di dalam hati kita berasa tak terikat dengan keduniaan. Itu makna zahid. Maka sekarang menyebut hamba akan zahir. Sikit lagi kita akan hubung pula dah ngaji bipahir betul-betul. Apa makna bahasa kita zahir? Balah mana cara kita nak beramal di dalam hati kita zahir? Dan usaha lah mana supaya kita masuk di dalam kata orang okay, zahirin. Orang yang hati benar-benar tidak terikat dengan dunia. InsyaAllah lagi akan datang. Kita akan menyambung bab yang ketiga pada menyatakan zahir. Wallahu'alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل العارفين بالله اللهم اجعلنا المؤمنين اللهم بارك علمنا اللهم زدنا علوما نافعة اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المسلمين في الغزة يا الله وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إلينا